Salam Velox. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seperti program vaksinasi nasional dan pembatasan mobilisasi masyarakat. Tim Velox Bin sebagai bagian dari pemerintah dalam mengawal program tersebut hadir di tengah masyarakat dengan melaksanakan beberapa kegiatan. Di antaranya dalam rangka penerapan adaptasi kebiasaan baru. Seperti yang dilaksanakan di halte Transjakarta Pasaraya Manggarai. Keberhasilan program pemerintah dalam mengendalikan pandemi COVID-19 tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Ayo vaksin, terus jalankan protokol kesehatan dan jaga imun tubuh kita, agar kita bisa tumbuh dan semakin tangguh melawan COVID-19. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia pasti bisa lawan COVID-19. Terima kasih kepada tim Velox Badan Intelijen Negara yang telah menyempatkan hadir di tengah-tengah kami di halte Pasaraya Manggarai melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai COVID-19 seperti penerapan adaptasi kebiasaan baru dan program vaksinasi nasional. Kegiatan penyemprotan disinfektan, pembagian masker, hand sanitizer diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kami sehingga kami bisa terus semangat dan melawan COVID-19. Terima kasih. Ayo semuanya, mari kita dukung program pemerintah dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Laksanakan vaksinasi dan jaga imun tubuh kita agar kita semakin tumbuh dan berkembang melawan COVID-19. Tetap disiplin prokes 5M. Menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak 2 minimal 2 meter, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas.